Oke, welcome back to Killhammer Channel. Hari ini aku mau ngajak kalian ketemu salah satu skater muda, namanya Jai. Jadi Jai ini skater Bandung, terus mainnya gila banget. Kalian harus lihat Instagramnya dia. Semua trik-triknya itu menurut aku di umurnya dia yang segitu, tapi sudah bisa main trik-trik yang gokil. Jadi langsung aja dah kita ketemu dia. Kita udah di sini. Jai mumpung lagi di Bali nih, jadi kita langsung ngobrol sama dia. Kita lihat dia. Yuk. Jai. Yom, halo. Ini udah langsung siap deh. Udah janjian nih kita nih. Halo, Om. Sup, Jai. Ini dia nih. Racing Star dari Bandung. Jai. Assalamualaikum, teman-teman. Hari ini mau bertanding katanya. Iya, mau bertanding. Dimana? Sekarang. Di Amplitude. Di Amplitude? Iya. Wah, mantep nih, Jai. Sebelum dia bertanding, kita ngobrol-ngobrol dulu. Ya, gimana, Jai? Kita ngobrol yuk. Ayo. Di mana aja ya? Di mana ya? Enaknya di mana? Sini aja ya, kok gimana? Oke, Jai. Oke. Ini pertama kali Jai ke Bali. Yo, pertama kali sekarang. Pertama kali ini ya ke Bali. Kenalin dulu dong nama lengkapnya Jai. Assalamualaikum. Nama Jai yaitu Zaidhar Maulana Ibrahim. Racing Star ini. Umur berapa Jai? Aku umurnya 11 tahun. 11 tahun. Iya. Tapi Jai main skate udah hebat banget loh menurut Om. Alhamdulillah. Itu Jai latihannya udah berapa lama? 2 tahun. Baru 2 tahun? Ya, 2 tahun. 11 tahun main skate udah 2 tahun tapi mainnya sudah. Nanti kalian lihat permainan dia pokoknya. Nah, itu Jai pertama kali main skate itu gimana tuh bisa gimana bisa tertarik main skate, bisa main skate? Jadi aku jalan-jalan sama ayah. Ayah Jai bawa aku ke Pasopati di Jai, Bandung. Bandung. Jai pinjam punya orang lain, akhirnya Jai tertarik dari situ. Ya udah Jai minta Abi beliin, langsung dibeliin, langsung di situ Jai main skate. Tapi sebelumnya Jai enggak pernah lihat skateboard dulu. Pernah sih 4 tahun katanya dikenalinnya. Kenalin skate? Ya. Tapi Jai belum mau main skate? Belum. Terus sebelum skate, Jai main apa? Main bola. Main bola ya? Iya. Sampai sekarang masih main bola nggak? Nggak. Udah main skate aja nih? Udah main skate serius. Setiap hari? Setiap hari sih, bebas aku mah. Bebas? Oh gitu. Jai masih sekolah berarti ya kan? Masih. Online. Kelas berapa sekarang berarti Jai? Sekarang kelas 5. Kelas 5? Iya. Yang ngajarin Jai main skate siapa? Ayah. Ayah men? Iya. Oh, ya. Jadi ayahnya Jai ini pemain skate juga di Bandung, namanya Bang Idan. Ayah ada sini ya? Ada. Mantap, nanti berarti sama ayah ke Amplitude ya? Iya. Terus Jai udah pernah ikut kompetisi apa aja? Aku sih paling banyak online. Online competition? Iya. Oh iya? Sih. Oke. Kalau yang pernah sih Jakarta, Sukabumi, Cianjur, Pasopati. Ya, oh, itu. Udah keliling ya, Jai. Udah banyak udah. Ya. Jai suka kompetisi? Suka. Kenapa suka kompetisi? Suka sih, rame gitu, dapat banyak teman. Iya. Yeah. Ya, teman baru lagi. Tapi Jai ini termasuk skater muda yang mainnya itu menurut aku levelnya udah naik banget ya. Sulit-sulit banget trik-trik yang dimainin sama dia, sama si Jai ini. Nah, itu belajarnya gimana, Jai? Kok kamu bisa? Maksudnya 2 tahun menurut Om sih nggak semudah itu bisa landing trik-trik kayak kemarin Om lihat di story-nya Jai. Aku full cap kickflip. Ya. Nah, itu gimana belajarnya itu? Aku mau belajarnya dari Abi. Dari oh, dari Abi yang Abi, ya, Abi ngajarin. Ya. Wah. Mantap. Ada melihat dari film nggak? Maksudnya dari video skate nggak kayak gitu? Siapa ya? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Berarti semua full dari ayah yang ngajarin? Ya. Wih, mantep nih. Ini nih baru nih, Racing Star nih. Dari bapaknya sendiri belajar skate, bisa sampai kayak gini trik-triknya ya. Tapi favorit skater siapa? Luan Oliveira. Luan Oliveira. Ada lagi nggak yang lain? Hah? Ada lagi nggak yang lain dari luar? Chris Jocelyn. Deswan Jordan. Louis Lopez. Di Lopez. Terus yang di lokal? Di lokal. Indonesia? Erlangga sama Basra. Erlangga sama Basra. Oh, Basra ya. Jago juga Basra tuh. Terus kalau di Bandung sering main skate sama siapa aja?
sama Cici, sama Lika, sama Fardan, wah banyak. Banyak ya? Banyak, rame. Rame. Alhamdulillah. Setiap hari ya main skate ya, berjaya. Iya, setiap hari sih. Gila. Jaya harus terus semangat tuh, Jaya. Amin. Om sih bilang Jaya nanti jadi racing star Indonesia nih. Amin, Om. Amin, ya. Makasih, Om. Yang penting fokus terus, Jaya. Ya. Terus, Jaya. Jaya kan sekarang sudah... Maksudnya ikut kompetisi, banyak kompetisi nih. Ya. Jay, udah ada sponsor belum? Ada. Apa aja, Jay, sponsornya? Heaven, Stay Cool, Caps Lock, Polar, World Division, apa ya satu lagi ya? Hammerstud. Banyak banget. Gila, 2 tahun udah segitu banyaknya sponsor. Alhamdulillah, Om. Gila, dulu Om 2 tahun tuh masih belum, Jay. Belum dapat dulu, Jay. Tapi Jay udah, tapi Om bilang sih, Zai udah benar-benar levelnya udah bagus banget. Nah, tinggal terus aja ditekunin Zai, terus latihan. Tapi dengar-dengar Om lihat, Om dengar dari ayah, Zai sering nonton kompetisi kalau di YouTube. Biasa kan orang nonton part kan, video part gitu. Tapi kalau Zai nonton, nomornya kompetisi skate kayak SLS, terus apa lagi? SLS doang sih. Ada SLS, setiap kompetisi Zai nontonin ya, tanpa gitu. Kenapa nontonnya lebih ke kompetisi daripada video part? Rame sih kalau kompetisi part mah ya, enggak? Enggak ya? Berarti Jay suka kompetisi? Iya. Kompetisi skate, Jay suka banget? Suka banget. Kalau Jay ikut kompetisi, Jay grogi enggak? Enggak. Enggak pernah grogi? Kalau dulu sih iya grogi. Tapi? Tapi kesininya enggak sih. Udah sering enggak ya? Udah sering sih. Ini bahaya ini. Kalau udah suka kompetisi nih, tinggal siap-siap aja nih, tinggal diterusin aja. Gitu. Berarti hari ini Jay mau ikut kompetisi di Amplitude. Amplitude. Jadi Amplitude lagi adain acara kompetisi under 15. Jadi salah satunya Jay ikut di kompetisi itu. Nanti kita lihat aja kesehariannya Jay. Kita ikutin dia ke Amplitude juga, dia latihan gimana. Jadi semoga Zai nanti menang. Amin. Ya, pokoknya have fun aja, Zai. Oke? Oke. Oke, kita terusin nanti lagi, Zai. Ya. Loh, kok gak bisa sih? Nah, coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini nih papanku. Kasih lihat dong. Fun dari Heaven ya? Ya, dari Heaven. Heaven skateboard. Heaven gitu. Lihat, size-nya size berapa ya, Jay? 8 aku, size 8. Kasih lihat dong ke kamera. Oh. 8 Heaven, size 8 ya? Size 8, trans tensor, bearing raw, wheels polar. Terus papan Heaven baut independen. Ini semua Jay disponsorin satu set itu apa ada yang beli, ada yang disponsorin? Enggak sih, itu disponsorin. Kalau di Bandung selain ayah yang ngajarin skate siapa aja? Siapa ya? Om Pevi. Om Mister Dimas. Om Endo. Om Gatot. Satu lagi Om Dangos. Om Dangos. Ya, oh, itu legend semua itu. Iya. Sudah yang terbaik tuh guru-gurunya itu. Tapi sering main bareng sama mereka juga? Ya, sering. Oke. Terus skatepark yang paling suka di? Bukit. Di Bukit, di Bandung Bukit. Ya? Bukit. Kalau Bali mah apa ya, Motion. Jadi, kalau main skate, setiap hari berapa jam kira-kira? 8 jam? 8 jam? Wah, wow, itu udah satu harian. 8, 6, 5 jam. Paling... lambat 4 gitu, 4, 3 itu 3. Ayah selalu nemenin ya? Iya. Berarti Jay didukung sama ayah sama ibu juga ya? Persiapan sebelum kompetisi gimana? Jay, siap nggak? Siap. Biasanya ngapain aja kalau sebelum kompetisi? Set up papan, sholat dulu. Sholat dulu ya, nomor 1 itu ya? Meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ya, semoga Jay mainnya maksimal ya. Gitu deh, menang mah bonus. Amin, menang mah bonus ya. Nanti ini bajunya nih. Kasih tau Om dong, ini baju dari siapa nih? Hammerstud. Hammerstud. Ya. Nih, jaket.
jaket Hammerstedt. Satu badan sama Hammerstedt? Enggak, ini bukan Hammerstedt. Celana? Bukan. Bukan Hammerstedt. Terus sepatu? Sepatu World Division. No. World Division. Nice. Topi caps lock, tapi aku enggak pakai topi. Topi caps lock ya. Tas heaven. Tas heaven. Abis ini kita liatin Jai latihan dulu warm up. Setelah itu nanti kita lihat kompetisinya. Ya. Oke. Okay, kita udah sampai amplitude. Nah, sekarang Jai mau join dulu, mau apa? Latihan dulu, melatihan sebelum dulu kompetisi. Sebelum kompetisi ya. Mainnya di dalam dulu, soalnya di luarnya nggak boleh. Yuk kita Mbak masuk. Kita lihat juga skateparknya. Go, go, go. Yuk, let's go. Jadi hari ini kompetisi under 15, jadi semua yang usia di bawah 15 tahun bisa ikut pertandingannya. Yuk. Yuk, main yuk. Udah panas banget. Di dalam dulu ya mainnya. Ya, masih kejam aja. Di sebelah ya. Nggak, udah. Udah. Nanti aja langsung main aja latihan ya. Panas juga kan? Ya, kompetisi dimulai jam 3. Sekarang masih jam berapa nih? Jam 1. Masih bisa waktu buat warm up. Ya. Oh, di sebelah ya? Oke. Okay. Jai, latihan di sebelah, Jai. Ya, ayo. Ya, yuk. Kita sebelah. Lihat. Permisi, Om. Oi. Main dulu aku. Apa itu? Ini, stiker. Yeah, right. Lucu sih. Bagi-bagiin. Alright. Nah. Ini. Kamu ini. Kasih. Yuk. Ah, mau Om. Apaan tuh, Jai? Stiker. Buat Om aja nih. Kasih lihat ini dong. Stiker. Polar birdie. Polar birdie. Kasih ke teman-temannya udah? Udah, Om. Jain, mau coba apa di sini? Kickflip. 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 Thank you.
chips. They got ready. That's the banner up. And you have to listen to what the judge is gonna say. So I want the kids and the judges to come up to the hip right there. Sekarang si Jai lagi warm up dulu. Tari kompetisi mau dimulai. Dia lagi istirahat dulu. The homeboy itself, we got Kenyon!
Yes. My team right here on the third place, and then on the second place we got Mari Ricci. Also homeboy right here. Congratulations. And then for the first place we know we got skaters from the Flower City. Jada! One of the runners is the 9th club for today. Congratulations, kids. And then the prize will be given by Apandi. Please help to give the prizes for the main category for today. Under 15. Yeah, that's it, yeah. Thank you so much for coming. And with the 150, finally can be done again. After the long pandemic time, now we are here again. Thank you so much for coming. Thank you so much for participating. Thanks for all the sponsors, fans, Motion, Dev, Stay Cool, Ruma Skate Point, and Oakley and Nestle. Oke, jadi tadi kalian udah lihat run-nya Jai. Itu run-nya the best banget. Jadi ya, hari ini seru banget. Kita bisa lihat semua under 15 anak-anak yang berkompetisi. Dan kalian bisa lihat sendiri level-level mereka. Udah trik-trik yang mereka mainin tuh semua udah oke banget. Jadi thank you juga buat Amplitude yang sudah menyelenggarakan kompetisi seperti ini. Ini benar-benar bagus banget di masa pandemi ini. So ya, yeah, selamat juga buat semua pemenang, Jai, yang lainnya juga selamat. So ya, yeah, itu dia hari ini. That's it for today. Bye.